Tawali iNews siang hari ini dari Tangerang Selatan, pemirsa. Gereja Betel Indonesia Basilea di Serpong terbakar pagi ini. Kebakaran menghanguskan hampir seluruh bagian bangunan gereja. Wah, gede banget juga. Asap tebal dan api menghanguskan lantai atas gedung GBI Basilea. Kebakaran terjadi sejak pukul 6 yang diawali dengan bunyi alarm dari pendetektor api. Saat diperiksa, api sudah mencapai atap gedung. Sekitar 3 mobil pemadam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan dikerahkan ke lokasi. Ada kebakaran di... Lihat ini di dalam ruangan Main Century, Gereja GBI Ibadah Raya, hancur. Ya ampun Tuhan. Oh, masuk sana, Pak, ya? Iya. Satu besar, Pak, ke sana, Pak. Ini bisa muat 3.000. Ya, sekitar jam 6 pagi. Iya. Ya. Alarm bunyi. Alarm bunyi. Sistem berjalan sempurna. Iya. Ya. Dari awal MS sudah dikatakan bahwa sensornya ada di atas. Iya. Dia akan hidup seandainya api sudah tinggi. Iya. Ya, sensornya pun bukan heat detector, tapi iya. Bukan smoke detector, tapi heat detector. Baru kena api, baru hidup alarmnya. Iya, iya. Kemudian petugas maintenance datang jam 7:30 pagi. Iya. Ya. Alarm hidup, dia berusaha cari tahu ada di MS. Dia buka pintu MS, rupanya api sudah udah gede, besar. Hidran udah nggak bisa cover. Iya, iya. Ya, jadi ini kita udah nggak bisa buat banyak. Oke, okay, we've done our best.